untuk penyimpanan statik kita sudah buat ya. Ini sekarang kita bakal coba melakukan penyimpanan mode shape generator untuk pan dan tilt. Kita masuk ke mode fixture, menyalain 1 sama 2. Oke, kita tekan A untuk loket, lampu menyala. Biasanya saya naikin untuk fokusnya di nomor 16 supaya prismanya jadi lebih tajam. Oke, kemudian kita bisa mainkan prisma, channel prisma itu ada di nomor 12. Ini pilih mode prismanya. Nah, ini putarannya. Nah, ini putar nih, sudah mutar nomor 12 sama nomor 13. Prisma sudah berputar. Sekarang kita mau masuk ke mode shape generator. Kita masuk ke mode shape generator. Di sini ada playback shape, kita tekan A, pilih pan tilt shape. Kemudian kita masuk ke mode circle untuk mode gerakan berputar. Ini dia langsung berputar. Kita bisa atur X dan Y-nya supaya posisinya ada di depan. X-nya saya putar. Gitu ya. Y-nya saya putar. Oh, salah, berarti X-nya kita putar. Nah. Nah, gitu ya untuk mode X Y-nya. Oh. Nah, dia bakal berputar nih ya. Kemudian kita masuk ke mode shape parameter, tekan B. Kita atur untuk speednya ada di bagian A. Ini B-nya kita turunin, speednya kita turunin supaya gerakannya menjadi lebih lambat. Oke, nah itu jadi lebih lambat. Kita bisa atur arahnya, kita tekan bawah. Di sini ada direction, kita ganti ke outside. Nanti gerakannya menjadi depan belakang. Ya, jika sudah kita mau simpan model ini, kita bisa naikin arahnya ya. Arahnya, shape-nya kita matikan. Kita atur aja X sama Y, naikin ke atas. X sama Y-nya supaya agak lebih ke atas. Nah, ini X sama Y sudah lebih ke atas. Kita simpan. Masuk ke mode record. Pilih record case. Di sini ada program yang berkedip ya. Kita tekan nomor 5. Kemudian kita tekan enter. Step berubah jadi 2. Exit clear untuk menghapus program yang udah ada. Matikan record, nyalain playback. Nah, nomor 5 udah ada. Ketika dinaikkan, programan sudah bisa berjalan. Ini mode cycle dengan prisma putaran atau rotasi. Untuk permainan yang udah di mau mainin yang lain, kita hanya perlu menurunkan yang di sini, naikin model yang lainnya, jangan di double ya. Oke, nah ini nanti masuk ke mode prisma tadi, programan yang sudah dibuat. Nah, ini untuk modenya. Oke, untuk blackout, di sini ada juga blackout. Blackout, nyalain lagi, masuk lagi. Oke.